Iya kakak. Jadi kakak ini teman apa kakak kamu nih? Tanya kakak aja. Tanya kakak, oh malah jadi tanya suruh tanya balik. Iya kan benar dong, apa katanya yang cowok? Ya kan? Iya, 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 iya. Oke, terima kasih banyak Lesti ya sudah mau kita gangguin pagi-pagi ini. Dedek baik banget sih mau terima telepon dari kita. Ih, mami jangan gitu. Cantik. Oke, udah on the way ke sini kan? Dedek, Dedek, Dedek. Gak, ter. Dedek bilang dong aku sayang Kak Bilar. Coba suruh bilang. Kenapa? Aku sayang Kakak Bilar. Coba ngomong dong. Bye bye Nun sayang, Gelis I love you. Bye bye. Hati-hati semua, hati-hati sampai. Kalau udah sampai kabarin ya. Tapi Rizky Bilar, kalau misalnya kita pengen tahu sebenarnya kalau kamu mencari pacar gitu ya atau calon istri suatu saat nanti, kamu tuh mencari tipenya tuh seperti apa? Harus seperti apa? Kayak dulu tuh aku sempet bilang ke ibu aku pengen cari pasangan nantinya. Jadi istri aku tuh sifatnya seperti baku gitu, penyabar, terus ya sedikit ngomong, karena aku memang aku anak paling kecil dan aku manja gitu. Akuin memang agak sedikit manja. Oke. Okay. Tapi ya tetap laki-laki kan memang harus punya sifat yang bimbing-bimbing juga kan. Oke. Okay. Bakal jadi kepala rumah tangga nanti. Iya, tuh. Betul. Tapi apakah yang satu ini akan menjadi calon istri bagi seorang Rizky Bilar? Kita menghadirkan bintang tamu spesial yang tadi video call. Kita akan langsung hadirkan di studio pagi-pagi. Wow. Biar ini dia, Lesti Kejora. Bagus, cakep, gong, cet, gong bagus. Ini Lesti Kejora, silakan. Ya Allah, kasihan banget Kak Karen, cuman ke belakang, cuman ngambil ini doang. Ah, katanya kok Seandainya dia bisa berbicara dan dia bisa mendengar kamu, kamu mau bilang apa sama Lesti? Kapur lah, masa begini bisa bicara. Seandainya dia bisa mendengar kamu begini, kamu mau bilang apa sama Lesti Kejora? Dede, makasih ya udah hadir di hidup kamu. Jadi males gue megang itu. Kenapa sih? Apa yang paling kamu suka dari seorang Lesti Kejora? Sosok apa? Sifatnya kayak gimana? Satu sifatnya yang penyabar. Sabar. Dan kedua tuh kayak ngelayani dan dia termasuk tipikal yang tenang dalam menghadapi situasi apapun. Ngeladenin banget maksud lu apa? Karena ngelayanin banget Dede kan. Masa perhatian lu tau gitu. Dari mana? Emang lu tau banget? Kalau di belakang panggung jangan muji-muji Dede. GR ntar anaknya. Gak apa-apa. Tapi kita mau lihat dulu nih, ini gimana sih sebenarnya kemesraan antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora dalam tayangan berikut ini. Nanti kita minta kamu berkomentar ya. Kita lihat dulu nih. Aduh. Sobat Ambien, lihat deh tatapan mata Bilar ke Lesti. Oh, langsung meleleh ini hati melihatnya. Saat Bilar tunjukin kedipan matanya seperti ini nih. Oh, banget Sobat Ambien. Tadi pas begini sama Dede, itu ini banget ya, apa? Chemistry. Apa kasep untuk orang Sunda mah kasep pisan gitu. Coba dong Karen, lu giniin gua dong Karen. Iya, sini. Coba, kamu berdiri. Kamu berdiri lagi. Anggap ini adalah Lesti Kejora. Silakan kamu berikan tanggapan. Jangan jahat. Ini biar bagus, jangan jahat. Gua mah bahaya malu. Iya. Hai, Les Biola. Itu alat kalau lapar kalau sedang korup. Gak usah deh, udah ngajarin. Nanti aja. Lagi, mau lagi? Lagi dong sayang.
Iya, A-A. A, mau nanya deh. Mau nanya apa, A? Dede kok sekarang tangannya buluan? Ini Dede memang semenjak Dede pakai produk itu. Produk apa? Mentiruskan pipi. Iya. Terus kamu gak suka kalau Dede sekarang berbulu? Bukan, aneh aja gitu. Kenapa? Kurang feminim. Masa sih? Biasanya kalau cewek-cewek ada bulunya gitu, feminin. Is Dahlia? Oke, silakan duduk lagi ya. Oh, khusus gak ngambek kan? Katanya Bilar, tahun depan Rizky Bilar mau menikah sama Dede Lesti itu benar gak? Ini kita mulai artikelnya dulu ya, kamu tanggapin ya. Ini ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa Rizky Bilar akui ingin nikahi Lesti Kejora. Oh. Kamu tuh sekarang umur berapa? 25 tahun ya? 25. Target menikah umur berapa? Aku gak targetin ya, dari dulu memang ya sedikasinya. Kalau memang udah ketemu jodoh yang pas dan aku pun siap secara mental, materi, maupun yang lain-lain. Ya aku pengen emang nikahan. Kurang apa? Rizky kan udah semuanya udah mantap udah mapan. Ya maksudnya kan nikah itu kan inginnya butuh kesiapan seumur hidup dan butuh persiapan yang matang, pemikiran yang matang dan mental yang bagus juga kan Teh. Ya. Tapi dengar-dengar kamu juga sudah mempersiapkan satu rumah katanya buat Lesti, buat kalian berdua katanya. Oh, rumahnya so udah mewah, udah dipersiapin. Oh, udah jadi rumahnya. Apa? Gelar menyiapkan satu rumah mewah buat Lesti. Ini satu tipik ketutupan lu. Enggak apa-apa deh kalau yang gitu Bilar, gue seneng.